Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita berangkat. Kita menuju Cipta Gelar mau touring. Ah, udah siap. Pakai masker ninja. Jadi motor udah kemarin udah dimodif untuk touring. Ini salah satunya pakai lampu K, terus ganti lampu LED. LED yang 30 watt, mantap coy. Yang di bawah juga udah pakai lampu LED. Cuman ini lepas nih, kemarin pasti pakai jalan paper mikanya yang kuning lepas. Kemudian tasnya yang anti air ini, terus ini nggak ada kantongnya, jadi pakai kantong plastik nih, apa namanya, tripod jas hujan dimasukin ke tasnya. Nih kencangin dulu, siap jalan, doakan kami ya. Wassalam. Di pom bensin Jambu 2 ada Om Evan, Om Mahmud, Om Adi, Om siapa? Om Enos ya? Enos. Sama Om Ure. Halo. Halo, kita mau kemana? Kasihlah. Foto dulu, foto. Oke, kita udah sampai SPBU. Apa ini? SPBU berapa ini? Pokoknya SPBU persis sebelum belokan Cikidang. Alternatif masih kuat nggak? Ini next mulus nih, nextnya nih nggak pernah kemana-mana, nextnya nggak pernah kemana-mana ya? Nggak pernah kemana-mana nextnya ya? Ke pasar doang mau bini. Ya ampun, mantusan kayak masih baru, ya ampun. Honda sendirian tuh, Honda kemarin tahun sini. Iya. Ini touring Suzuki-nya ada 4 nih, Suzuki semua nih. Suzuki. Suzuki lagi mana? No, yang address no, satu lagi tuh. Ini kita malu sama Suzuki pada gitu lagi bos. NMAX, Yamaha Mio. Ini PCX Lite. Sampai pantai Karang Tapak. Karang Tapak ya Om ya? Ya. Cuma numpang makan doang nih, sarapan. Tadi udah kelewat ya belokannya ya? Udah kelewat. Cikotop, iya. Ini kita lagi makan nih. Makan dulu biar kuat. Makan Indomie seporsi 10 ribu ya. Ini namanya Pantai Karang Tatak. Tuh, keren kan? Oh, yuk. Sip, nanti lanjut lagi ke Cipta Gelar. Bah. Terdampar sama Pak Joko, Om Adi. Ngecek panas. Panas banget CVT-nya. Normal enggak sih? Berapa minimal? Enggak tahu deh, kayaknya agak panas ya. Mau jalan aja yuk. Jalan aja deh. Ya, pelan-pelan. Jalan lagi. Di mana kita, Mbak? Enggak tahu, nyasar. Nyasar di mana ini? Nyasar, penting ada jalan kita lewatin. Yo. Luar biasa, ini motor sampai ngelos, Bro. Iya, parah banget. Sampai kebakar, tapi walaupun melelahkan, sekali lagi tetap menyenangkan. Ini membuktikan orangnya tidak resik. Wah, betul.
Betul. Kenapa gak ngecek rem sebelum berangkat? Siap. Mohon izin Dan. Lupa Dan. Ini membahayakan. Tadi juga bawa gosong tuh di sana tuh di hutan-hutan. Ada yang bawa gosong kampas tahu siapa? Ya gua kali. Ya kali. Bau banget. Bau lama masalahnya. Baunya nyisa. Nyisanya lama. Iya, gua tadi berhenti lama di tanjakan kan ya, tanjakan parah banget habis jalan longsor. Pokoknya dekat hutan. Ada hutan. Iya, habis jalan longsor kan. Jalurnya serem, coy. Ibu. Berapa? Berapa? 10.000. Ada? Kasih Bu ya. Masuk area. Tadi masuk pertama 2.000 per motor. Ini masuk area lagi 2.000 per motor lagi. Wah. Istirahat. Istirahat. Lah, dia udah jatuh sih, cuman hampir. Sendirian sih. 2 km lagi sampai Cipta Gelar. Ah, parahan Cipta Rasa udah. Capek ya, capek ya? Hah? Capek Ut, Mahmud. Bawa motor ginian. Berat. 2 kilo lagi. Ini pakai motor spesial aja pegel kok. Apalagi ini. Puterin jalannya bulat-bulat bawah noh. Luar biasa. Ini dicor tuh. Om Evan gimana besok jadi bolos gak? Kerja lah. Bawa jalan gimana Bu? Bawa Bu. Jadi nginepnya para Cipta Rasa udah gitu aja. Jadi nginepnya di Cipta Gelar apa di Pelabuhan Ratu? Di Depok Alam Lestari, Depok Alam Lestari. Depok Alam Lestari. Saya baru ngeliat nih video drone nih. Ternyata usia tidak mempengaruhi kita kedewasaan. Kalau pun tinggal, motor gue tinggal titik. Om, ngantri apa Om? Biasa. Pakai dijagain, dia udah bisa sendiri kok. Mau dimegangin. Omeru ngapain Omeru? Ini rumah apa nih? Rumah kesepuhannya. Siliwangi. Langsung disambut ini sama Bapak. Kita yang sungai di tengah hutan tadi, nah, itu udah kurang lebih sekitar 20 tahun itu kayunya, bantalan kayunya. Oh belum dipugar lagi? Diganti lagi. Kayu raksamala. Aduh, jangan dulu lah. Jalan mana? Jalan belum siap mana, mental. Ya? Tadi sih jalan C ya. C ya? Jalur C. Yang apa yang oh, jalur C emang santai Gunung ya? Bongkok. Ah, Gunung Bongkok. Ah. Saya pikir jalur Cipta Rasa. Tadi mau Cipta Rasa. Pulangnya jalur Cipta Rasa. Jalan-jalan di batu ya? Jalan batu, tapi rapi. Nah, tapi lebih rata dari tadi? Enggak juga. Ya, coba aja, biar enggak penasaran ya. Enggak, bukan. Jangan, kasihan dia besok cuci piring. Enggak apa-apa. Pak manajer biar merasakan. Oh.